Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, masih edisi belajar bahasa Kantonis. Kali ini kita belajar bahasa Kantonis, peralatan yang ada di dapur. Ikutin terus videonya sampai akhir. Jangan lupa dibantu supportnya dengan cara like, komen, subscribe, dan share juga videonya ke teman-teman kalian ya guys. Peralatan dapur yang pertama, mangkok, wun, mangkok, piring, tip, wajan, wok, tutup wajan, wok koi. Selanjutnya ada gelas bahasa Kantonisnya pui, gelas pui. Teflon, bing tai wok, teflon. Panci, po. Selanjutnya, sutil, wok chan, sutil. Teko teh, jauh, termos air panas, yit soi wu, termos. Botol minum, soi chun, botol minum. Talenan, campan. Sumpit, faici, sumpit. Sendok, cikang, sendok kuah, tongkang, sendok kuah. Nah, ini sama aja, cikang, sendok, garpu, ca. Sendok nasi, fanho. Sendok yang buat nyedok nasi, fanho. Sendok kuah, tongkang atau tongho. Tongkang atau tongho sama aja sendok kuah. Sutil kayu, Moke wok chan. Alat pembuka kaleng, kundauto. Alat ini bisa digunakan untuk membuka seperti susu atau sarden dan sejenisnya ya.
Kun dao to, alat pembuka kaleng. Pisau to, to pisau. Tempat cuci piring, sai tip bun atau sing bun. Sai tip bun, tempat cuci piring. Baskom bun, baskom bun. Baskom sayur, sauke, sauke, baskom sayur. Ember, soy tong, soy tong, ember. Gayung, soy tau, soy tau, gayung. Kain lap mangkok, mak wun po, mak wun po. Kailap mangkok. Kompor gas, muhelo, muhelo, kompor gas. Kompor listrik, tinlo, tinlo, kompor listrik. Kompor gas, muhelo, muhelo, kompor gas. Gas LPG, sek yauhe, sek yauhe, gas LPG. Microwave, mepolo, microwave, mepolo. Oven, cook low, oven, cook low. Mesin roti bakar atau mesin panggang roti, tosilo, tosilo, mesin roti bakar. Mesin jus buah, cacapke, cacapke, mesin jus buah. Magicom, tin fan po, tin fan po, magicom. Tatakan untuk steam cengkak. Biasanya ini ditaruh di wajan atau panci ya, saat kita mau mesteam ikan atau lainnya. Namanya cengkak, cengkak. Selanjutnya ada kulkas, sweet kway, sweet kway, kulkas. Mesin penyedot asap dan minyak, jau yau yin ke, jau yau yin ke. Ini berada di atasnya kompor untuk menyedot minyak dan asap saat kita masak. Vakum cleaner, gap janke, gap janke, vakum cleaner. Kipas angin, tin fungsin, tin fungsin, kipas angin. Setrika, dong tau, dong tau, setrika. Pemanas air atau mesin pemanas air, yit soilo, yit soilo. AC, lang heke, lang heke, AC. Kotak nasi, fun hub,
Van Hub kotak nasi. Plastik steril posinci, plastik steril posinci. Sabun cuci piring Sai Kitching, Sai Kitching sabun cuci piring. Spon cuci piring Hoimin, Hoimin spon cuci piring. Pengharum pakaian Yao Sun Chai, Yao Sun Chai pengharum pakaian. Kondisioner Bu Fatso, Bu Fatso kondisioner. Sampo Sai Tau Soi, Sai Tau Soi sampo. Pemutih atau Baiklin atau kloro Biu Pak Soi, Biu Pak Soi. Pembersih WC Kin Cita, Kit Cita. Pembersih dapur Man Kitling, Man Kitling pembersih dapur. Biasanya ini untuk tembok-tembok dapur yang berminyak-minyak disemprotin terus dielap jadi kinclong. Taplak meja plastik Kau Toipo, Kau Toipo taplak meja plastik. Sarung tangan Sauto, Sauto sarung tangan. Pembersih kaca Polisoi, biasanya yang disemprotkan di kaca kemudian dilap itu namanya Polisoi. Chief Kit Yilong, Chief menghilangkan kotoran bandel, ini memang benar bersih Kit Yilong. Sabun pel Lok Soi, Lok Soi sabun pel lantai. Semir sepatu Hai Yao, Hai Yao semir sepatu. Semir rambut Yim Fat, Yim Fat semir rambut. Sisir Paso atau So, Paso sisir. Hanger atau gantungan baju Ika atau Samka, hanger Ika Samka. Sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang masih di Indonesia yang mau bekerja ke Hong Kong yang sedang belajar bahasa Kantonis. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya. Dan jangan lupa supportnya dengan cara like, comment dan subscribe dan share juga ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you my next video. Bye bye.